Jadi pembelajaran yang saya dapat hari ini yang dimana dibimbing oleh Pak Herbert dengan menggunakan teknologi MPI, yang dimana pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan dengan penggunaan teknologi ini. Jadi untuk selanjutnya semoga dengan teknologi MPI ini dapat mempermudah guru-guru untuk mendidik siswa ke depannya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Chelsea Kanesia. Saya akan memberikan testimoni tentang pelajaran hari ini. Di mana yaitu, menurut saya MPI yang telah diberikan Bapak Herbert, saya lebih mengetahui apa teknologi tersebut dan saya memiliki dampak positif sebagai saya yang seorang pelajar. Perkenalkan, nama saya Diroge Ramadhani dari Mute. Saya akan memberikan testimoni pembelajaran pada hari ini menggunakan aplikasi atau situs web multimedia pembelajaran interaktif. Situs web multimedia pembelajaran interaktif ini sangat simpel dan praktis, di mana dalam situs web tersebut tersedia materi pembelajaran, video pembelajaran, kuis, game, dan lain-lain. Multimedia pembelajaran interaktif ini sangat seru dan menyenangkan untuk digunakan di dalam kelas pada saat pembelajaran. Sekian testimoni dari saya, terima kasih.